Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiyoto atau Tim Blabber. Kali ini saya berada di Jalan Cakrabuana, di tepatnya di Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, di mana pada pagi hari ini akibat hujan deras terjadi pohon tumbang berjenis randu berukuran sangat besar yang yang tumbang menghalangi akses jalan kota dan Kabupaten Cirebon. Akibatnya pohon tumbang tersebut membuat arus lalu lintas dari arah kota Cirebon dan sebaliknya dari Kabupaten Cirebon tertutup total. Kita bisa lihat kendaraan masih berhenti atau tidak bisa melewati titik di mana pohon tumbang itu terjadi. Ada beberapa kendaraan yang putar balik dan ada juga yang kendaraan khususnya roda 2 yang menunggu proses evakuasi atau proses penyingkiran pohon tumbang oleh instansi terkait, ya, baik dari BBBD, dari Tagana, dari Dinas PUTR, lalu juga ada dari kepolisian yang mengatur lalu lintas dan juga dari Satuan Brimob. Kita bisa lihat akses atau pohon berukuran besar masih dalam proses evakuasi dan baru-baru atau beberapa menit yang lalu ada mobil dari PUTR yang ikut diterjunkan untuk mengangkat pohon tersebut. Kita bisa lihat pohon berukuran besar sudah dalam proses angkut dan tidak lama lagi jalan akses kabupaten kota di wilayah Sumber ini bisa kembali normal dan bisa dilalui oleh kendaraan. Ya, seperti diketahui informasi dari warga bahwa hujan deras mengguyur wilayah sekitar pukul 5 pagi. Hujan cukup deras, ya, dan membuat pohon randu berukuran atau berusia 40 tahun tumbang dan menutup akses jalan kota maupun Kabupaten Cirebon. Hingga saat ini proses evakuasi dari dinas terkait masih berlangsung. Dan bagi para pengendara yang hendak melintas bisa melewati jalur alternatif yang sudah diarahkan oleh petugas kepolisian. Kita bisa lihat kendaraan antri di jalan provinsi, ya. Saya lihat ya, dan saat ini sudah dalam proses evakuasi dari mobil, satu unit mobil yang bisa mengangkat pohon sudah beraksi dan tidak lama lagi jalur tersebut sudah bisa dilalui.